teman-teman harus subscribe. Jadi gak subscribe itu gratis. 0 IDR. Apa 0 IDR? Gak tahu, 0 harganya. Pokoknya subscribe itu gratis loh teman-teman. Lihat ya, yang tulisan subscribe-nya masih berwarna merah. Cepet-cepet klik hingga klik, berubah menjadi abu-abu. Nanti aku datang ke rumah kalian loh. Ambil pinjam HP-nya. Nanti terus pencet channel aku, langsung aku subscribe. Iya, biar teman-teman dapat pemberitahuan video-video terbaru kita. Oke. Ayo kita siap-siap yuk. Teman-teman, kalau mau tahu pemberitahuan video kami yang baru, teman-teman klik loncengnya ya, baru tahu. Siap. Keman, kita siap-siap, udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iya teman-teman, ini adalah hari pertama Ramadan dan kita mau siap-siap sholat terawih. Dede mau puasa. Iya Dede, tahun ini mau belajar puasa ya Dede. Ya. Iya nggak kerasa ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya. Kita dari keluarga siapa ya? Senja. Iya. Kita sekeluarga, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita kali ini diberi kelancaran, kemudahan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun ini Sakti mau belajar puasa ya. Tiap tahun kita puasa beda-beda ya, ayah. Berbeda terus ya. Kok dulu mah kan rasa lebarannya. Iya, terus tahun kemarin kita mau sholat tarawihnya kita di rumah sama papa. Insya Allah hari ini kita mau sholat tarawih di mana? Di masjid sekitaran komplek. Alhamdulillah bisa tarawih di masjid ya. Teman-teman, bapak pasti papa kan dulu mah papa mah enak kok mau puasa teh papa teh pulang maghrib. Iya, mudah-mudahan nanti papa doain nih teman-teman biar urusannya lancar, biar bisa pulang dan bisa sholat tarawih bareng kita. Kita sholat tarawihnya juga di masjid musola sekitaran komplek kita. Iya, tetap kita nanti mau bawa sejadah sendiri, memakai masker, mematuhi protokol kesehatan, insya Allah. Kita mau siap-siap dulu ya, coba siap-siap dulu deh. Mana sejadah Dede Sakti sama Satria? Aku sejadahnya ini teman-teman. Coba siapin dulu deh. Ya. Terus mama sejadahnya yang mana dong? Kak Satria maskernya mana? Cari dulu dong. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Iya dong, jangan lupa subscribe. Iya. Kok nggak pakai subscribe ini nih. Teman, aku mau ke masjid dulu ya taraweh. Jangan lupa bawa masker ya. Soalnya masih pandemi. Yap. Sekarang musim corona. Iya, kita tetap harus jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Membawa sejadah sendiri. Iya, termasuk sekarang kita kalau sholat taraweh harus pakai masker dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Oke, okay, Kemon. Kita mau. Sahur. Sahur pertama Dede Sakti. Dek, Adek, besok mau puasa, Dek. Hei. Ye, sahur pertama Dede Sakti, teman-teman. Dede Sakti besok mau puasa. Siap. Yuk, ini makanannya kita mau masakan aja. Sahur. Nih, sahur ala keluarga Asatria. Dengan menu Sundanis kita mau lesehan aja. Menunya nasi, ayam, tempe, sambal, sayur kangkung. Sahur. Jauh. Cepet sahur, nanti udah ini kita bangunin orang sahur. Sahur. Dede pakai tempe enggak? Sakti. Pakai sayur enggak? Pakai nasi enggak?
sayur, tempe, nasi. Sini dari dekat mama. Nih. Dek. Ini sahur pertama Dede Sakti loh, teman-teman. Dede Sakti hebat sekali. Tahun ini Dede Sakti mau belajar puasa. Ya, Dek. Tahun kemarin Dede enggak ikut bangun ya. Teman-teman, aku mau makan dulu ya sama sayur. Teman-teman selamat sahur juga ya. Ini adalah puasa pertama Dede Sakti ya. Baru pertama kali Dede bangun sahur. Dek. Ah, besok siap puasanya? Siap. Apa coba kira-kira tahun ini apa rencananya? Baca Quran setiap hari. Yes, reading Al-Quran every day. Every time, every day. Terus apa lagi? Terus dan puasanya jangan batal. Terus sholatnya? Sholatnya yang khusyuk. Pas wudunya jangan ditelan airnya. Iya, sholatnya yang khusyuk terus harus tepat waktu. Hafalannya nambah. Karena puasa itu pahalanya berapa 70 kali? Lipat. Sebaliknya kalau kita malas-malasan dosanya juga 70 kali lipat. Oke. Sekarang kita mau siap-siap nunggu imsak dan azan subuh. Udah azan subuh, ngaji lagi ya. Iya. Oke. Ah, udah setengah satu. Dede Sakti masih puasa, teman-teman. Dede sini, Dede. Kita ya, Dede enggak. Dede belum batal. Gimana rasanya puasa pertama Dede Sakti? Enakeun. Happy enggak puasanya? Happy. Lapar enggak? Enggak. Sini dong. Adanya sini dong. Sini dulu dong. Kakak Saktinya sini. Kakak Sakti hebat loh. Kakak Sakti sekarang berapa tahun? 4 tahun. 4 setengah tahun. Dek, berhasil enggak kembang apinya? Ini kita jam berapa ya? Jam 4 sore. Lagi nunggu buka puasa Dede Sakti sama AA. Kaget ya? Bagus ya, Dek. Tadi abis muter-muter ngabuburit cari kembang api. Lah, kok jadi bengkok ya? Gak tahu. Ini adalah puasa pertamanya Dede Sakti ya, A. Jadi kita segala cara biar Dede Sakti happy. Boleh ada berapa? Ada dua lagi ya, satu-satu lagi ya, satu Dede Sakti. Empat lagi. Ada empat lagi, dua lagi. Udah. Ngabuburit. Ini judulnya ngabuburit. Puasa pertama Dede Sakti. Masih ada nggak kembang apinya, Dek? Masih ada. Udah? Habis ya? Besok kita beli sepak ya. Ini mah sisa tahun baru. Dan ini dia menu buka puasa pertama AA Satria dan Dede Sakti. Ada ayam crispy buat AA dan buat Dede. Karena ini adalah buka puasa pertamanya Dede Sakti. Sekarang AA-nya sama Dede Sakti lagi ngabuburit di luar. Makanannya udah siap. Tapi masih jam 5 dan tinggal 1 jam lagi. Teman-teman, ini buka puasa di masjid. Ini buka puasa pertama di masjid bareng teman-teman. Ini Dede udah enggak tahan. Ada apa aja ini tajilnya? Wow, bala-bala, cilok. Wow. Tuh banyak nih teman-teman. Ya, Dek. Dede lihat, Dede udah megang apa, Dek? Dede udah megang teh kotak sama mobil. Kan hadiahnya udah. Ih, hebat banget. Bentar lagi tuh. Bentar lagi azan. Tapi Dede lapar. Masih kenyang. Lapar. Sedikit lagi. Coba lihat jamnya, mana jamnya? Jam. Sebentar lagi buka puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Azan ya. Alhamdulillah. Ini nih bu.
buka puasanya yang pertama Dede Sakti. Enak, Dek? Udah azan di luar. Enak, Dek? Alhamdulillah sampai tamat. Walaupun banyak drama. Oh, juga mau minum. Lanjut babak 2. Tadi habis makan habis tajil di masjid dan sekarang babak ke 2. Tadi ada habis beli apa? Beli dimsum. Ada ayam crispy. Selamat berbuka puasa teman-teman. Papa juga selamat berbuka puasa. Kita mau buka puasa dulu ya.